Halo guys, halo warga netizen semua. Perkongsian pilihan kali ini itu memang bodoh. Mas Idayu Tempe, Nabil Ahmad lepas cadang, masuk Gegar Vaganza. Nah guys, untuk update korang, sebelum ini penyanyi dangdut veteran Mas Idayu pernah menjadi sasaran kecaman netizen selepas memberi komen pedas kepada penyanyi duo Sisi Iman dan Naim Daniel dalam program Family Duo. Untuk makluman semua, terbaru tular video di TikTok, seorang penyampai radio era FM memberi cadangan buat Mas Idayu atau mesra dipanggil Mami menyertai program Gegar Vaganza musim ke-10. Namun hal itu tidak diterima baik oleh wanita terbabit. Ini reaksinya. Bagi Mami itu memang bodoh. Menurut Mami, jika seseorang selebriti itu sudah sering kali dipanggil untuk menjadi juri tetap sesebuah program, tidak perlu untuk menjatuhkan level artis terbabit dengan menyuruh mereka sertai program nyanyian. Tambah penyanyi dangdut tersebut, seandainya ia 12 tahun lepas, mungkin sesuai untuk dirinya sertai program nyanyian seperti yang dicadangkan Nabil. Meninjau di ruangan komen video tersebut, kebanyakan netizen tidak suka dan kurang setuju dengan respon Mas Idayu serta beranggapan dia hanya memberi alasan untuk tidak dikritik pihak juri. Cadangan dekat Mami. Mami, tahun depan, tahun ni Gegar Vaganza 10, Mami masuk. Nah, tu soalan bodoh lah. Bagi Mami lah. Bagi Mami tu memang stupid. Untuk yang 30, Mami 33 tahun dalam industri. Okay, awak nak suruh Mami sebenarnya dalam 12 tahun dulu kot, ataupun masa zaman-zaman ada program dengan Black Group. Masa tu boleh lah. Ya, masa belum betul-betul established. Tapi bila bukan tak Mami masa tu tak ada nama pun, dah ada nama. Ada. Tetapi Mami rasa masih boleh. Mami masuk mana-mana pertandingan. Okay. Tak payah sebut Gegar Vaganza, mana-mana pun Mami boleh masuk. Bistage. Tapi kalau kau dah tahap Mami rasa mana-mana artis yang dah menjuri, yang dah pernah jadi juri, tapi bukan juri yang jebutan lah. Maksud Mami, dia sentiasa jadi juri dan tetap dan sentiasa dipanggil, kekal. Mana program pun panggil dia. Kau jangan nak jatuhkan level lah. Itu cerita. Okay, betul. Itu yang nak dengar penjelasan Mami tu. Sebab yang bercakap ni, Din, netizen. Betul. Dia orang marah sangat dengan Mami.